dan lain sebagainya adalah tentang sikap, attitude. Karena itu hal yang paling bagus. Yang saya mau nanyakan adalah satu, bagaimana kalau kita sudah menggunakan ada uang dari fasilitas kantor yang sudah kembali lagi ke kita, apakah kita harus mengembalikannya? Tapi kalau atau bisa diinvestasikan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dana darurat apakah langsung kita lakukan? Karena kalau menurut perhitungan Mbak yang kayak 40% untuk penghasilan pengeluaran biaya harian, terus 20% untuk investasi, kayaknya kalau itu sangat kecil. Ada rumusnya nggak lagi kalau bisa 50% untuk pengeluaran harian atau 30% gitu? Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Aku jawab yang kedua dulu ya, nanti yang pertama aku baru lupa sih sebenarnya. Yang pertama tadi inget nggak deh? Yang kedua itu adalah berapa persen komposisi pengeluaran. Pengeluaran kita tuh terbagi 4. Yang pertama, berapa persen kita bisa menabung, itu range-nya antara 10% sampai 30% dari penghasilan. Yang kedua, cicilan utang kita itu maksimal 30% dari penghasilan. Itu aja dulu dipegang, sisanya terserah. Sisanya itu ada dua, pengeluaran yang rutin, biasanya sekitar 40%, yang satu lagi pengeluaran lifestyle. Nah itu 20% biasanya. Penting gitu, penting pengeluaran lifestyle. Tapi biasanya nggak segitu gitu. Jadi yeah. Kalau ya kan, jadi biasanya kalau kita jadi planner, kita nggak mau dong ngatur-ngatur. Ayo, tapi hanya boleh ngeluarin bayar listrik 200.000, itu kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita cuma hitung yang dua itu tadi, bisa nabung 10-30%, dan itu ada fasenya. Orang nggak bisa langsung dipotong 30%, dia nanti shock. Jadi 10% dulu ya, nanti kalau penghasilan naik 20% ya, gitu, biasanya gitu. Cicil utang pun kita batasi 30% maksimal, supaya dia nggak terlalu banyak ngambil cicilan. Karena pengalaman saya, ketemu orang yang kebanyakan cicilan utang itu stres. Jadi hidupnya, kerjanya hanya untuk bayar utang, kasihan kalau kayak gitu. Berarti kalau planner cuma peduli sama yang dua itu, si kliennya harus peduli sama yang dua lagi, pengeluaran yang rutin sama yang lifestyle. Berhubungan sama ASI, pengeluaran untuk susu itu ada di pengeluaran rutin. Belanja bulanan tadi itu adanya di pengeluaran rutin. Jadi kalau si pengeluaran rutinnya udah keburu besar gara-gara susu, otomatis dia menabungnya akan kena masalah juga. Nah kalau menjawab pertanyaan Mas tadi, boleh nggak pengeluaran rutinnya jadi 50%? Bisa, konsekuensinya apa? Yang tiga lagi pasti geser. Tiga lagi geser tuh apa? Yang lifestyle-nya akan geser. Karena saya nggak mau digeser cicilan utang sama nabungnya. Jadi kalau mau geser aja antara pengeluaran yang rutin sama pengeluaran lifestyle. Nah ini berhubungan dengan attitude yang tadi Mas bilang. Kalau buat saya, let's live the lifestyle we deserve. Karena pengalaman saya, kalau saya pergi kemana aja ya, yang staff gayanya asisten manager gayanya manajernya, manager gayanya gaya asisten VP gayanya gaya VP gaya eksekutif VP, yang eksekutif VP gaya direktur gaya owner-ownernya mah santai. Karena kita seringkali maunya lihat ke atas aja, lupa. Ya kalau gaji 3 juta, kayaknya harus gaya orang gaji 3 juta. Gaji 15 juta, jangan mau gaya 70 juta. Saya pernah ketemu orang yang datang, Win, masa gue gak boleh nyokolain anak di Cikal nih misalnya. Kenapa lo mau nyokolain anak di Cikal? Kakak gue anaknya sekolah di Cikal. Kakaknya dia gajinya 60 juta, dia gajinya 3 juta. Ya gak bisa, gue bilang. SPP-nya Cikal aja udah 3 juta, gue bilang gitu. Gak bisa, gitu. Jadi, dan itu menurut gue bukan problem finansial. Itu psikologis, ya gak sih? Jadi attitude itu psikologis, susah kita mau masuk ke situ karena itu bukan problem finansial. Tapi kalau buat saya, jadi akhirnya soal pengeluaran tadi, bagaimana belajar jujur sama kemampuan saya itu sebetulnya segini. Kalau saya mau yang lebih besar, maka saya harus berusaha dengan cara yang lain. Bandung. Jadi attitude-nya benar-benar sama apa yang gue punya. Kalau gue mau lebih dari ini, gue harus kenalan salim lah ya. Ini pertanyaan pertama apa sih? Salam. Yang pertama, kalau udah dapat investasi dari kantor, dari kantor. Bentuknya pinjaman, Mas. Iya, pinjaman tapi suku bunga rendah banget. Iya. Pinjaman tapi suku bunga rendah banget, Mbak. Tapi mari kita sadari bahwa meminjam harus dipulangbalikan. Jadi, walaupun fasilitas dari kantor bunganya 0% sekalipun, namanya pinjaman harus ada pengembaliannya. Artinya ada cicilannya kan? Ngitung tadi cicilan berapa? Maksimal 30% dari
penghasilan bulanan. Jadi kalau kita minjem dari kantor, kita tetap harus hitung kita mampu nyicilnya apa enggak. Yang kedua, kalau buat saya, jangan pernah minjem kalau nggak ada lawannya. Jadi kita minjem uang 100 juta, buat apa? Nggak buat apa-apa. Sayang kan? Tapi kalau minjem buat apa? Jadi rumah. Minjem buat apa? Jadi mobil. Minjem buat apa? Jadi gadget sekalipun ada lawannya. Walaupun di dalam laporan keuangan tidak boleh ditulis ya sampingnya. Yeah. Gadget nggak dimaksud sebagai harta ya. Yang tas juga nggak masuk sebagai harta kok ya. Lagi ibu. Jadi kalau kita mau minjem sesuatu, pastikan ini jadi sesuatu. Maka fasilitas kantor dengan bunga sangat-sangat rendah itu harus dimanfaatkan. Tapi untuk jadi apa? Bisa jadi bisnis, tapi bisnis resikonya tinggi kan kalau bayarnya pakai apa? Kalau bisnis berarti bisnisnya harus bisa membayarkan cicilannya. Kalau itu jadi rumah, kita jadi terbebas dari bunga bank, pinjamnya dari kantor. Maka fasilitas dari kantor ini silakan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan catatan harus ada lawannya. Jadi harta lawannya utang. Utang lawannya harta. Utang lawannya bukan liburan. Utang lawannya bukan beras. Baru saya ngerti. Utang lawannya bukan susu formula. Terima kasih. Kita berkarya dulu dong. Buat cerdas finansial semua ya. Jadi bukan cuma soal aksi, tapi benar-benar ini investasi tuh investasi ya. Invest pendidikan juga, aduh. Benar-benar ngapa-ngapa nih kalau udah ngomongin angka. Ada lagi yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dari sebelah sana. Silakan. Oh, Mbak yang hijau. Oke. Okay. Ini Mbak Tawina, saking pengen menyerap semua yang Tawina sampaikan itu sampai direkam loh sama Mas ya. Bayar lah ya sama Aini. Oke, silakan. Mau lewat? Yang mau saya tanyain, mungkin ada. Oh, ibunya orangnya. Tendok buat emas. Tadi makan pisau. Kalian mau lihat nanti ya, nanti ya. Kendala darurat, di saat yang sama kita melakukan investasi atau investasi harus menunggu dulu sampai dana darurat itu tersedia. Terima kasih. Tapi dana daruratnya udah berapa langsung? Udah ada ya dana darurat? Hebat. Dana darurat itu hitungannya secara teori, kalau single 4 kali pengeluaran bulanan, kapo 6 kali pengeluaran bulanan, anak 1 9 kali pengeluaran bulanan, anak 2 atau lebih 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau itu didahulukan, anaknya gak sekolah. Ya gak? Karena gak nyampe-nyampe, gede banget angkanya. Jadi dana darurat itu dikumpulkannya biasanya jarak antara 1 tahun sampai 3 tahun ke depan. Saya sendiri gak punya 12 kali. Mau lihat? Saya punya 6 kali nanti aja ya. Kenapa? Karena waktu lagi kumpulin nih, berapa dana daruratnya? 12 kali 10 juta, mari kita kumpulkan 120 juta, mau lihat? Ini sampai 120 juta, pengeluarannya naik jadi 20 juta.